Cubaan dari Arif Aiman terus menghasilkan sepakan penjuru yang diambil. Pantas dan tandukan terus menerjang jaring dari Hazwan Bakri. Aksi pertamanya terus membuahkan hasil untuk jaringan pertama JDT. Dia membalas kepercayaan kejurulatihan untuk menghadiahkan jaringan pertama. Serangannya sebagai salah seorang penyerang yang terbaik di Malaysia ketika ini. Ya, satu hantaran yang begitu baik oleh Leandro Velasquez. Tandukan tersebut sangat-sangat sempurna. Tidak ada apa yang boleh dilakukan oleh Brian C. Saya rasa pertahanan mereka perlu lebih baik. Mereka tidak boleh leka. Ini sesuatu yang Asri Ninggal telah mengatakan.